DPD LDI Kepulauan Yapen menyambut kedatangan Kepala Seksi Pendidikan Islam Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Yapen Abu Bakar Karepesina. Kedatangan mereka dalam rangka program monitoring kegiatan keagamaan pada Rabu 8 September. Selain melaksanakan monitoring, kunjungan Kementerian Agama itu juga untuk menyaksikan proses kegiatan belajar mengajar di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Indonesia atau PPKM. Alhamdulillah, saat ini kita sudah bisa melihat secara langsung para santri TPQ, madrasah diniyah ataupun pesantren sudah mulai mengadakan tatap muka. Jadi tujuan kami untuk mengadakan kegiatan monitoring ini adalah dalam rangka melihat secara langsung kegiatan proses belajar mengajar pada TPQ atau TPA, kemudian madrasah diniyah dan pesantren. Abu Bakar menambahkan, Kabupaten Yapen pada saat PPKM level 4, 3, dan 2 menerapkan belajar secara daring di rumah masing-masing pelajar ataupun santri. Ia bersyukur melihat para santri telah melaksanakan proses belajar secara offline. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.